nama sejarahnya apa? Bentar, aku cari. Sebenarnya Pemda dalam hari ini Dinas Kehutanan membangun namanya Taman Maju Bersama. Taman Maju Bersama Gintung, tapi saya lebih suka menyebutnya ini Taman Pasang Surut Air Ciliwung. Karena di sini ketika bulan Januari Februari itu puncak debitnya Sungai Ciliwung itu di sini ini sempadan ini banjirnya setinggi 2 meter. Artinya sebenarnya kita bisa banyak, khususnya pelajar bisa banyak pencatatan untuk belajar bagaimana dinamika aktivitas sungai dan ekosistem pasang surutnya. Karena di sini masih selatan Jakarta, seberang ini Jakarta Timur itu ada markas Kopassus dengan tutupan hutan yang cukup masih bagus, dan pagi ketika pagi ini burung di sini sangat sangat banyak, dan ini sangat cocok untuk teman-teman pengamat burung. Kami juga minta ada saluran untuk memfiltrasi, itu ada saluran drainase yang turun di tengah taman. Kami minta bahwa itu ada penanganan bioremediasi. Artinya selama ini kita keliru bahwa Sungai Ciliwung ini sumber baku air tawar Kota Jakarta, tapi di sisi lain bahwa semua drainase air kotor itu langsung ke sungai. Kita ingin membuat contoh pertama bahwa drainase air kotor yang turun di sungai itu harus difiltrasi sebelum diturunkan mengalir ke sungai. Kemudian ada pos pantau untuk pengamat air, penggaris air untuk pencatatan ketinggian air dan sedimentasi. Ini kebun jambu biji, kebun warga, yang tapi rohannya sudah dibebaskan oleh Pemprov DKI. Di pinggir sempadan sungai, bahwa di PP 38/2011 peraturan tentang sungai, bahwa sempadan sungai ini kalau untuk Jakarta 15 meter, artinya ini sebenarnya fungsinya fungsi ekologis. Ketika Ciliwung meluap, air Sungai Ciliwung ini akan mengisi ke daerah sini. Ini masih kawasan selatan Jakarta, sangat penting air dari Ciliwung ini ketika meluap parkir dulu di sini, ditahan dulu di selatan Jakarta. Jadi kita membantu masyarakat di hilir, di muara itu untuk tidak kebanjiran lebih besar. Artinya kita saling berbagi air luapan Sungai Ciliwung. Fasilitas yang memang dari beton kami tolak, coret, misalnya kayak skatepark dan sebagainya. Jadi lebih ke ruang sungai ini untuk tempat warga bermasyarakat untuk belajar tentang ekologi dan dinamika sungai, sepertinya Betawi pada umumnya, bahwa sebenarnya warga itu membangun pengetahuan tentang sungai itu sendiri, karena sungai dan kampung Betawi itu adalah satu kesatuan.